Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Salam obrol kotok. Ini ya servisan JBL Flip ya. Flip yang pertama ini ya. JBL Flip yang pertama ini rusaknya dia tidak mau hidup sama sekali ya, sama sekali. Tapi ketika saya colokkan dulu daftarnya. Ketika saya colokkan ke adaptor ya, dia ngecas mau ya, tapi ketika saya nyalakan dia nyala tapi tidak bunyi. Ini coba saya pair dulu ya, tambah perangkat atau sambungan ini belum saya ya, tidak bunyi ya. Tapi ini ngecas ya, tapi nggak masuk ya. Ataukah ini karena apa namanya adaptornya ya, karena adaptornya bukan adaptor aslinya. Ini kenapa tidak pair ya, bluetoothnya mana ini untuk pair bluetooth. Nah kok adanya si Oppo. Ini pairnya gimana nih, nggak pair, tombol bluetoothnya yang mana, apa nggak pair, coba ya, ini saya tekan caranya lagi. Oke ya, oh ini kedip, oke, ah udah muncul pairnya seperti itu ya ternyata. Karena baru pertama kali saya upload JBL Flip ya, Flip 1, Flip 2 kelihatannya modelnya sama ya. Sandingkan. Oke, aktif, sudah connect. Tidak ada suara connect ya. Ini sudah nyala juga ya musiknya. Dan sama aja ya, tidak bunyi sama sekali. Nah, seperti ini ya. Ini kalau seperti ini menurut saya kemungkinan masalah di baterai ya. Kenapa seperti itu? Ini di baterainya nggak rusak, ataukah casnya ini nggak mau ngisi? Ada kemungkinannya itu ya. Antara itu. Kenapa baterainya? Dari pengalaman yang sudah atau semua ya semua, semua speaker Bluetooth JBL, Harman Kardon, itu kalau baterainya bermasalah, ini kita bisa nyalakan, ini memang bisa nyala, tapi dia tidak mau bunyi ya. Karena apa? Untuk ngecasnya ini dia hanya untuk berfungsi cas dan untuk menghidupkan bisa. Ya, bisa. Tapi yang berfungsi utama itu adalah di baterainya ya, bukan di adaptornya ini. Adaptornya ini fungsinya hanya untuk ngecas saja ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau baterai bermasalah ya nggak bunyi ya. Seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Ini apakah rusak tidak mau ngecas ataukah memang baterainya sudah suak, antara itu ya. Ini karena ini juga adaptornya bukan aslinya ya. Di sini dia pakai quick charge ya. Quick charge yang di sini keterangannya itu adaptor aslinya itu ya untuk inputnya itu 12 volt 1,5 ampere ya. Nah ini apakah berfungsi juga ya untuk ini ya, kurang tahu. Ya lebih detailnya ya harus bongkar dulu ya. Oke ya. Ini saya bongkar dulu ya, seperti apa. Oke ya, ini di sini saya buka dia berkarat ya, berjamur ya seperti ini. Nah ini juga berjamur seperti ini. Nah ya, monitornya sampai hitam. Oke, nanti kita coba cek ya, perbaiki jalurnya dia putus atau tidak di sini. Oke,
saya lanjut bongkar lagi ya. Oke, ini ya, sudah saya bongkar seperti ini. Ini baterainya. Ini baterainya, kita cek dulu ya baterainya ya, tentunya. Baterainya kita cek. Gak ada sama sekali ya. Ya ada sama sekali ya. Ini harusnya yang hitam ini main ya, main plus. Oke ya, ini akan saya coba cek dulu cas. Ini baterainya jelas 0-0 sama sekali ya. Ini sampai saya buka. Ini mendung atau enggak ini? Walah lemnya. Walah sudah seperti ini ya. Ini udah tertekan seperti ini. Ini berarti udah tondonya udah melendung ya seperti ini ya. Aduh, indikasi mendung ini. Baterainya dua ya, dua ini dia di seri apa paralel ya, tapi kenapa adaptornya 12 volt ya. Ini akan saya coba pakai baterai lain dulu ya. Ini seri atau paralel nih ya, nggak tahu ini ya. Coba saya bongkar dulu ya, kita lihat dulu. Ini jelas fix baterainya ya, udah indikasi, apalagi ini ngecap gini ya, udah ada ngecap guys tuh, wes stilai wes halim ya, dan dikasih. Cuma ini baterainya ya betul 3,7, cuma di seri apa di paralel atau seri ya. Nanti coba carikan baterainya ya, ya cari ukuran segini ya, tentunya nggak ada ya, pasti adanya lebih besar ya, ampernya lebih besar tentunya. Ini saya buka dulu, agak susah. Agak susah. Ya deh. Nah, ini dengan ini plus dengan min kurang kelihatan ya. Kelihatannya sih di seri ya, kelihatannya ya. Oke, ini PM. Oke, betul ya, di apa namanya, di seri ya, seri berarti. Wah, saya nggak punya baterai dua buah ini ya. Ini jelas di seri, jadi sekitar 7 voltan ya, ini 7-8 volt, cuma 4-8 volt. Plus apa ini main terus ini ada PM. Nah, PM itu seperti CT nya ya, seperti itu. Nah,
3,4 ada ya, yang satu ada 3,4, terus yang satunya lagi nggak ada ya, yang satunya nggak ada ya, 3,7 3, ada nih, harusnya outputnya ada nih, outputnya nggak ada. Apakah rusak BMS-nya ya? Tapi ini yang jelas baterainya mendung, harus diganti. Terus ya tentunya pertanyaan saya, karena itu casnya itu pakai jenisnya apa? Modelnya bukan baterai dua cas 12 volt murni ya, tapi dia adalah cas HP ya, quick charge ya, atau fast charging ya, tentunya ya nggak cocok ya, pastinya ini nggak ngisi. Oke, saya coba cek ntar ya, nggak ribet ya posisinya ya, lihat nggak ribet, akan cek dulu plus minusnya sebelah mana ya. Oh, seperti nggak ngisi ya, nggak ngisi. Dan ini sini, oh masuk ya, oh cuma 5 volt ya, tuh ya otomatis kurang ya. Nah, kalian lihat di sini tuh 0,5 volt aja ya, otomatis kurang ya, kurang. Jadi ini ada dua permasalahan ya. Yang pertama adalah casnya, ini ada baterai quick charge ya, bukan cas 12 volt, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah walaupun indikatornya ngisi, yang kedua adalah baterainya ini juga sudah halim. Nah, ini ya udah halim ya. Oh ya, 7,4 ya, betul ya. Tadi di seri ya. Kelihatan atau tidak nih? 7,4 ya. 1000 mAh. Oke ya. 7,4. Cuma ini saya mau coba pakai adaptor lain, cuma ini yang jadi masalah adalah saya nggak punya colokan seperti ini, agak susah juga nyari. Oke, ini yang jelas saya akan konfirmasi pemiliknya dulu. Tapi ini coba saya carikan adaptornya dulu yang jelas ya. Yang jelas ini kok nggak masuk ya, 12 volt harusnya. Di casingnya jelas keterangannya seperti itu ya. Nah ini ya, ini tuh 12 volt 1,5 ampere, plusnya dalam seperti itu. Oke, ini akan saya cari casnya dulu ya, ini karena apa namanya, modelnya seperti ini ya, saya akan coba pakai adaptor luar ya, adaptor luar, cuma plus minusnya tadi yang mana ya, saya kasih tanda dulu ya biar nggak kesalahan ya. Adaptornya dibawakan ini waktu ngirim, adaptornya nggak dibawakan, saya tanyakan apa dia pakainya adaptor ini ya. Ini otomatis ya, tentunya pastinya tidak ngangkat ya secara logisnya ya, tapi indikatornya dia nyala. Nah, otomatis dia nggak akan ngisi ini, tapi ini juga halim. Oke, ini saya coba cari colokan, kalau nggak ada kan saya coba langsung di sini. Ambil adaptor dulu itu yang pertama, yang kedua ya saya akan konfirmasi ke pemiliknya dulu. Dengan catatan ini saya coba casnya mau ngisi ya, tentunya ya adaptornya juga harus ganti ya. Oke, okay. Oke, okay ya, ini lanjut lagi ya.
Jadi ini saya sudah konfirmasi ke pemiliknya dan dia oke, mau dengan biaya ya, tentunya ganti baterai. Baterainya tentunya ngakali, nyari yang sama seperti ini ya susah, nggak ada. Ini cuma 1000 ya, 1000 mAh. Nah ini saya pakainya baterainya ini 2 buah ya, 2 buah baterai fish ya. Untuk HP apa ya, nggak tahu ya, pokoknya disingkat tangannya seperti ini ya HP ini. Dan harganya segini ya, memang mahal ya di Solo baterai ya. Mungkin di online lebih murah ya, tapi saya ambil di sini aja karena biar cepat ya pengerjaannya. Jadi 2 buah ya, ini yes, lumayan ya baterainya aja udah segitu ya. Ini kalau pakai vape ya nggak cukup ya, sebetulnya kalau bisa ya enak ya kasih 2 karena tempatnya nggak cukup ya, kecil buat 2 buah itu nggak cukup terkena ini dengan ini ya, jadi nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi pakai baterai vape itu nggak bisa, hanya sebagai contoh ya. Ini saya coba ya, emang nggak bisa. Nah ini aja segini ya, tuh nggak muat ya, nggak muat ya. Itu bisa masuk loh mas ya, bisa, tapi PCB nya nggak muat ya. Ini nanti kan PCB nya di sini ya, di dalam ini ya, di dalam situ. Kalau ini kan aslinya segini kecil, dia masuk ke sini ya, jadi masuk di dalamnya ini ya, masuk di dalamnya ini, dalamnya ini. Nah seperti ini. Nah cari yang kecil sepertinya nggak ada ya, paling ya rata-rata segini ya, rata-rata segini. Nah ini aja nggak bisa ya, ini kalau saya tumpuk gini ya nggak bisa ya, saya double gini ini nggak bisa, dia nyenggol ya. Seperti ini ya, nyenggol tuh. Nanti PCB nya itu padahal di bawahnya ini ya, ya pas pas rata ini ya hasilnya ini. Sedangkan ini kalau ini saya double, bisa ya, oh masih ketinggian. Ini pun nanti saya harus ngakali ya, jadi ini nanti harus apa namanya, saya potong ya, ini dikepras ya, sini kepras, potong potong, sini juga kepras potong ya, biar bisa masuk ya, jadi biar baik bisa masuk. Nah ini seperti ini, misalkan ini ya, tuh dia bisa masuk segini ya, ini sebagai contoh aja ya, oh, bisa masuk. Nanti bisa ditumpuk 2, tidak nyanggul atasnya ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya harus ngepras dulu ya, jadi ini nanti saya harus ngakali ngepras, potong dulu ini, misalkan ini ya, ini saya potong. Nah seperti ini ya, potong, tapi ya tentunya nanti dirapikan dulu ya, potong sini, potong. Nah kanan kiri terus ini dipotong gitu ya, nah, dipotong nanti pakai pisau cutter untuk pemotong PCB itu ya, atau pakai pisau ini ya juga bisa. Nah, kalian potong, lepas, nanti tinggal dimasukkan ya paske gitu ya, masuk gitu ya. Jadi yang satu masuk ke dalam, yang satu keluar ini masih bisa ya. Nah, bisa karena ini udah mendung ya, dipakai bisa, masih bisa, cuma mendung ya tentunya dia akan drop ya. Sisi mendung tuh ya secara fisik udah terlihat ya dia halim. Terus ini ada bekas tatuannya ini ya, artinya dia tertekan ya, nekan ya, mendung seperti itu. Terus untuk adaptornya ya saya belikan juga ya 2 ampere 12 volt ya, seperti ini ya, karena pemiliknya pakai adaptor ini ya, adaptor untuk HP ya, ini tuh keluarnya cuma 5 volt ya. Nah ini tulisannya 12 volt mas, bisa sampai 12 volt 2 ampere. Ya ini kan untuk HP ya, HP aja untuk bisa mengeluarkan yang 12 volt atau 9 volt itu dia harus yang udah quick charge ya, artinya udah ada fasilitasnya quick charge nya kalau enggak ya tetap aja ini keluarnya akan 5 volt ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa, ini kalau saya colokkan ya di situ keluarnya cuma 5 volt ya, 5 volt ya kurang, ini aja butuhnya 12 ya, 12 1,5 ampere ya, seperti itu. Nah, nyari, saya nyari juga kabelnya nggak ada, nyari di Solo sini nggak ada, yang ada sambungannya ya, untungnya ada ya, ada sambungannya, sepertinya ini pakai sambungan seperti ini aja ya.
lah praktis ya. Jadi pakai adaptor universal apa aja bisa masuk. Nanti tinggal buat ngecas yang lain bisa ya. Nanti kalau bisa difungsikan untuk adaptor biasa juga ya. Nah seperti itu ya. Tapi ini akan saya skip ya untuk menghemat durasi, karena ini baru pertama kali saya ngoblok-ngoblok JBL Flip 1 ya, atau ngakali baterainya. Nanti ya gampang ya, gampang ini, nanti tinggal kalian ini kalian bongkar aja ya, dibongkar, dilepas ya. BMS nya ini tidak kita pakai, pakainya adalah yang untuk BMS nya bawaannya ya. Nah ini di seri ya, di seri tinggal ya ini plus, ini udah ada keterangannya, ini plus dapat sini, terus minusnya ke sini, ini di seri dengan ini ya, main ini plus, terus minusnya ini ya, seperti itu ya, kurang lebih ya ngakalinya ya. Ini saya bongkar dulu. Oke ya, ini saya upload kotok dulu, mungkin tidak saya video full kan ya, saya skip aja, tapi intinya ya seperti itu ya. Tentunya kalian pasti bisa lah ya ngakali ini ya, tinggal bongkar ya sesuai kalian aja ya, kalian mau gimana, atau kalian nyari baterainya ternyata nggak ada, mas susah yang ukuran-ukuran seperti itu ya, memang susah ya. Speaker-speaker Bluetooth seperti ini ya di pasaran memang nggak ada yang jual baterainya ya. Jadi kalau rusak ya ngakali merek apa aja ya, atau merek apa aja, speaker Bluetooth merek apa aja ya, kalau rusak pasti ngakali baterai lain. Oke, ini saya akan lanjut oblok-odok dulu. Ini banyak banget lem-lemnya ya. Oke, saya oblok-odok dulu. Ya, ini sudah jadi ya. Ini saya matikan dulu. Coba kita cas pakai adaptor yang baru. Kalau adaptor yang lama ya bisa ya, indikatornya, lightnya kedip-kedip juga ya. Cuman ya itu ya nggak masuk ya, karena cuma 5 volt, sedangkan ini butuhnya 12 volt dan baterainya 7 volt. 7,4 sampai 8,2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masangnya seperti apa tadi baterainya? Nah, saya buka dulu ya. Buka dulu. Kita intip-intip lagi ya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Saya lepas dulu nih. Nyoba ya tadi. Nah, seperti ini ya hasilnya, seperti ini. Tapi ini sudah saya solasi ya. Nah seperti ini ya akhirnya baterainya. Terus seperti ini. Nah ini posisinya itu dia di sini. Nah ya, jadi ini pinggirnya saya kepas dulu ya, kepas juga ya, saya pasang segini. Nah jadi spasinya banyak ya. Ini dengan batasnya itu ya, jadi ada spasi banyak ya. Nah, seperti ini ya spelangnya. Aduh nggak fokus, spelangnya ada banyak ya. Nah ya nanti kan terkena komponen yang ada di sini juga ya, seperti itu. IC-nya ini, IC powernya itu, oh yang ini ya, pas di IC ya. Amplinya ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ini ya. Nanti saya tambahi lapisan ya, biar aman. Atau mungkin ini sudah cukup ya sebetulnya ya, sudah cukup. Baterai aslinya itu dia batasnya segini ya, sama ya, kurang lebih sama ya, sama nih. Oh sama, sama ya, sama kurang lebih segitu ya. Ya selisih sedikit lah ya, kurang lebih sama seperti ini. Nah segitu ya.
dan ini ya, tinggal kalian ganti aja ya, antara tinggal seperti yang saya bilang ya, kalau tinggal di seri aja ya, seri dan di BMS-nya itu apa juga sudah ada apa keterangannya ya, main plus, terus untuk BM-nya atau untuk CT-nya ya, apa aja CT-nya itu udah ada ya. Baterainya udah ya, tentunya ini akan saya coba dulu ya, saya tes dulu terus sampai baterainya habis terus saya cas, coba lagi ya, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalian pahami, ada speaker-speaker Bluetooth seperti ini. Aduh, nyala sendiri. Waduh, ini belum saya colokkan lagi. Nanti baterainya belakangan aja ya. Apa namanya? Speaker Bluetooth ya, untuk JBL, apa, terus... Harman Kardon ya, itu kecuali Onyx ya, kalau Onyx kan dia adaptornya itu besar, memang besar ya, dia tanpa baterai pun bisa nyala bunyi ya, bunyi nyala dan bunyi. Tapi kalau ini ya JBL itu Onyx Mini itu dia kalau tanpa baterai itu dia tidak bunyi, bisa nyala tapi nggak bunyi, baterainya habis, drop. Kalau drop biasanya menyebabkan suaranya semper. Jadi suaranya semper ya, jadi kalian perhatikan juga ya. Mas, speaker saya, JBL saya, atau mungkin Harman Kardon Onyx saya, itu suaranya sembiar, mas. Itu apanya? Ya, kemungkinan kalau tidak baterainya, ya, kalau tidak baterainya, ya, speakernya, antara itu ya. Wah, ini harus saya lem ya, lupa saya. Oke, ini saya... lem bakar dulu, ambil lemnya dulu biar nggak gerak-gerak ya, terus saya lem, ambil lem.
sudah jadi ya ini. Jadi seperti ini oblong godokannya, dan kesimpulannya ya seperti ini ya. Jadi speaker Bluetooth ya, merek apa aja ya, biasanya kalau suaranya sembier itu biasanya baterainya sudah mulai soak biasanya ya, dan biasanya baterainya menggunakan jenis seperti ini ya, lithium gitu ya, lipo ya, seperti inilah jenis baterai seperti ini. Tapi kalau baterai menggunakan seperti baterai ini, itu biasanya kalau dia soak ya sudah mati, langsung mati seperti itu ya, atau kalau udah drop. Jadi bedanya ya, bedanya itu baterai seperti ini, lithium seperti ini, atau lipo ya, atau ya sejenisnya lah, itu dengan baterai seperti ini itu bedanya ya. Biasanya kalau dia udah drop ya, dia udah drop itu, kalau lithium ini ya seperti ini, itu kalau dia udah drop otomatis langsung mati. Tapi kalau ini drop biasanya dia suaranya jadi sember ya, ngeprek-ngeprek seperti itu. Jadi kalau kalian punya speaker ngeprek-ngeprek mas, ya berarti kemungkinan ya kalau nggak baterai ya speakernya. Saya juga dari speakernya ya yang bermasalah speakernya. Lebih seperti itu ya. Dan bisa juga kalau baterainya rusak bermasalah, dinyalakan itu tidak mau. Kalau pakai cas ya, di cas dinyalakan dia mau, tapi tidak keluar suaranya. Nah itu juga ciri-ciri, salah satu ciri-ciri bisa dari baterainya, bisa dari rangkaian amplinya atau supply ke amplinya atau baterainya, antara itu ya. Wah, ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.